Mulainya Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Halo, ya, siang, Mbak. Siang, Mbak. Siang. Oke, perkenalkan aku Dira, panggil aja Mbak Dira di sini. Di sini aku sebagai moderator untuk webinar sosialisasi PMMB BUMN batch 1 tahun 2021. Sosialisasi ini diadakan agar para mahasiswa UI mengetahui lebih lanjut tentang informasi detail sosial PMMB BUMN 2021 batch 1. Di sini kita sudah ada Ibu Sandra Rifawati selaku kepala SIDC UI dan teman-teman dari PMMB BUMN batch kedua tahun 2020 yang kemarin sudah melaksanakan dengan baik program magangnya. Tata cara untuk webinar ini, nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan di chat box dengan nama underscore fakultas, jurusan, dan angkatan kalian, lalu pertanyaannya. Nanti kita akan dibagi dua sesi untuk pertanyaan, pertama di sesi ketika sosialisasi dari Ibu Sandra Fikawati, dan yang kedua, pertanyaan di sosialisasi pada sharing session pengalaman magang dari mahasiswa PMMB BUMN batch kemarin. Oke. Alhamdulillah ya, ini full house 500 peserta dan kita juga live di IG bagi teman-teman yang tidak ada teman-teman kalian yang tidak masuk ke room Zoom ini mungkin bisa masuk atau ngelihatnya di live IG. Oke. Kita akan mulai saja dengan sambutan dan langsung untuk sosialisasi oleh Ibu Sandra Fikawati. Kepada Ibu Sandra Fikawati, kami persilakan. Silakan, Ibu. Baik. Terima kasih, Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai PMBB ini kepada para mahasiswa UI. Ya, mudah-mudahan para mahasiswa bisa berpartisipasi pada kegiatan ini karena kita tahu bahwa program magang mahasiswa bersertifikat ini merupakan program yang sangat penting ya, dan tentunya akan sangat bermanfaat untuk pengalaman para mahasiswa sekalian. Baik, untuk tidak berlama-lama silahkan Dira untuk buka PPT-nya. Oh, sorry. Yes. Ya, jadi program magang mahasiswa bersertifikat itu sebenarnya sudah ini tahun yang kedua ya, tahun kedua pelaksanaannya, tapi kita melaksanakannya secara per semester gitu ya. Jadi ini kita sebenarnya udah 4 semester nih. Dan kita nanti akan datang di periode Januari Juni ini akan menjadi yang kelima ya. Tapi mungkin untuk mahasiswa vokasi mungkin ini udah lebih dulu ya. Sebelumnya itu belum ke mahasiswa S1. Nah, saat ini saya akan langsung nih. Oh, di Dira ya, Dir. Silakan, Dir.
Ya. Jadi program magang mahasiswa bersertifikat ini adalah programnya dari Kementerian BUMN yang dilaksanakan oleh Forum Human Capital. Ya, jadi PMMB ini merupakan program yang memberikan pengayaan dan wawasan keterampilan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan dan menjadi SDM Indonesia yang unggul, terutama dalam menghadapi persaingan global ya melalui link and match antara industri dengan perguruan tinggi. Jadi kita tahu sekali bahwa sekarang kita ini ingin menjadikan mahasiswa itu tenaga yang kompeten di bidangnya, nah otomatis itu memerlukan pengalaman-pengalaman. Nah, salah satunya itu adalah melalui program magang bersertifikat ya. Jadi di sini ada latar belakangnya bisa kita lihat ini adalah karena tantangan SDM BUMN ya, adanya kehadiran MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Globalisasi, kemudian juga penduduk Indonesia yang cukup banyak di usia produktif ya, namun sebagian besar ini memiliki pendidikan rendah, dan kemudian juga adanya kebutuhan lulusan perguruan tinggi dan perguruan tinggi swasta baik negeri dan negeri ya, yang dipandang belum memenuhi kebutuhan industri. Nah, kemudian ini juga sesuai dengan nawacita Presiden kita meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama dengan bangsa-bangsa Asia lainnya. Kemudian ini juga sesuai dengan komitmen dari Kementerian BUMN yaitu mencetak human capital yang berdaya saing global. Nah, jadi dibentuklah PMMB ini yang merupakan bentuk sinergi dan dukungan semua pihak yang mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2016 nomor 36 ya tentang pemagangan di dalam negeri. Nah, jadi ini bentuknya ini adalah BUMN hadir untuk negeri. Jadi tujuannya ini ada pengayaan, wawasan dan keterampilan ya untuk mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul. Kemudian bagi perguruan tinggi sendiri ini bisa sebagai kalibrasi link and match kurikulum ya, juga silabus yang disampaikan di perguruan tinggi dengan apa yang dibutuhkan oleh industri ya, usaha dan biasanya dunia kerja atau kita biasa sebut IDUKA ya. Kemudian bagi industri sendiri ini sebagai sumber rekrutasi karyawan sesuai dengan kebutuhan ya, juga untuk bisa meningkatkan company branding bagi perusahaan. Baik, lanjut. Iya. Nah, ini milestone-nya ini mana nih? Ya, milestone-nya dari program mahasiswa magang bersertifikat ya dari mulai 2017 ya ada Indonesian Summit, kemudian diikuti ada sharing session-nya dari FHCI. Jadi si Forum Human Capital Indonesia ini adalah yang melaksanakan kegiatan program magang mahasiswa bersertifikat ini ya. Jadi diikuti dengan berbagai sosialisasi ya karena ini adalah se-Indonesia. Ya, oke. Terus landasannya ini sebenarnya awalnya adalah nota kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, juga Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Jadi ini adalah kesepahaman ya dari 5 kementerian. Ya, oke, lanjut. Nah, kemudian landasan keduanya ini adalah adanya surat edaran yang mengenai penguatan relevansi pendidikan tinggi 4.0 melalui program belajar terpadu atau program koop ya, cooperative education. Kemudian berikutnya landasan yang ketiga ini adalah nota kesepahaman antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian BUMN dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ya. Jadi di sini
kesepakatan langsung antara BUMN dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, di sini juga pesan dari Pak Menteri ini ya untuk mungkin bisa menyemangati ya untuk anak-anak yang mau magang, yaitu ada tiga hal ternyata yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang, yaitu NEM ya, IPK dan juga ranking. Nah, jadi di sini kita juga harus apa nih pesannya dari Pak Nadiem ini ya. Jadi bahwa kita tuh nggak usah terlalu belajar tuh belajar terus gitu kan, tapi kita juga harus punya pengalaman di luar ya, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita bekerja ya, tidak usah terlalu hanya mencari IPK saja, karena yang dipentingkan ya oleh nanti dunia kerja itu adalah bagaimana skill kita berkomunikasi ya, berkoordinasi dengan orang lain, bagaimana kita sosialisasi kita ya, jiwa kita, rasa empati dan sebagainya, itu yang utama, dan ini tidak bisa kita dapatkan hanya dari pembelajaran saja. Jadi makanya bagaimana magang itu menjadi sangat penting ya, karena saya tahu mahasiswa UI kadang-kadang karena saking inginnya selesai tepat waktu ya, ingin cepat selesai, kadang pengalaman-pengalamannya yang sebenarnya juga sangat penting itu diabaikan ya. Padahal kalau misalnya kami di Career Development Center di sini banyak bertemu dengan perusahaan-perusahaan, ada yang memberikan beasiswa, ada yang memberikan kesempatan magang. Mereka selalu intinya itu adalah bagaimana pengalamannya ya dalam berorganisasi ya, kemudian memiliki apa namanya pernah punya pengalaman-pengalaman lainnya di luar pembelajaran, itu menjadi sangat penting untuk mereka. Ya. Oke, lanjut. Nah, makanya di sini mumpung masih belajar ya, masih ada kesempatan, masih berstatus mahasiswa, pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Di sini program PMMB 2021 batch 1 ini persyaratannya adalah mahasiswa aktif ya, baik dia di program vokasi D3, S1 maupun S2 Universitas Indonesia. Di sini kita bisa lihat lagi IPK-nya minimalnya 2,75. Nah, pasti mudah sekali lah untuk anak UI ya. 2,75, tapi di sini menunjukkan bahwa IPK itu tidak terlalu penting ya. Nah, bagaimana kamu mau berkomitmen untuk magang itu menjadi justru sangat penting. Nah, di sini kita lihat bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti magang selama 6 bulan. Karena tidak sedikit mereka yang tadinya mau ikut magang akhirnya karena berpikir ah nanti takut saya telat ya, atau misalnya pelajaran saya itu jadi tertinggal, atau jadi nanti IPK saya jadi turun dan sebagainya, akhirnya membatalkan ya. Kami punya tuh pengalaman seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini itu membuka wawasan kalian bahwa ternyata bukan hanya belajar aja yang penting, pengalaman itu juga menjadi sangat penting ya. Di sini benefitnya mendapatkan sertifikat industri dan juga atau sertifikat kompetensi, dan ada yang uang saku, tapi ada tidak semua yang uang saku ya. Kalau bisa saya berharap jangan terlalu menjadi patokan ya, walaupun sih mudah-mudahan dapat ya, senang jadinya. Nah, kemudian register di sini, dan kami memberikan deadline sampai Selasa 9 Februari 2021. Mungkin kalau dilihat di kementeriannya batasnya nggak tanggal 9 Februari, tapi kami harus memasukkan ya ke kementerian dengan sejumlah nama-nama tersebut. Jadi kita membatasinya tanggal 9 ya jam 21 ya. Jadi tolong jangan lebih lagi dari itu karena kita harus melakukan rekap dulu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga syarat-syaratnya. Jadi ya, bahkan D2 juga boleh ya. D3, D4 semua vokasi itu boleh, S1, S2, kemudian juga boleh untuk laki-laki dan perempuan. Di sini minimalnya malah 2,5 juga
boleh ya, kemudian tidak menuntut untuk menjadi pegawai tetap ya, dan bersedia melaksanakan kegiatan magang selama 6 bulan minimal ya. Jadi tolong kalau bisa, kalau sudah diterima ya, pertimbangkan benar-benar kesempatan ini, karena kesempatan ini benar-benar kesempatan yang sangat jarang ya bisa didapatkan, karena pertama juga waktunya ya mungkin nggak datang 2 kali kesempatannya, kemudian juga pendaftarnya banyak sekali ya, kemudian juga perusahaannya juga BUMN ya. Nah, kemudian kalau berpikir, aduh saya nggak tepat waktu mundurin deh sedikit, kalau saya sih gitu ya. Dulu saya sih ikut-ikut gitu juga, tapi ternyata tuh tepat tepat waktu juga gitu kan. Cuma memang mungkin IPK-nya nggak terlalu 4 lah gitu, enggak. Tapi ternyata masih tetap bisa. Nah, saya sarankan seperti itu. Dulu saya mau masuk SMA, SMA kuliah. Saya tuh apa namanya unit kegiatan mahasiswanya tuh saya ketiga. Ya, jadi ada liga tari, ada tenis meja, ada tenis, saya selalu ikut. Dan ternyata saya juga lulus, kebetulan saya lulusan FKG, Fakultas Kedokteran Gigi, tapi saya kemudian menjadi dosen di FKM UI, dan sekarang alhamdulillah sih sudah menjadi guru besar. Ya, tapi pengalaman saya waktu masih mahasiswa itu seperti itu, saya sih senang-senang aja gitu. Saya pernah ikut TIG, ya ikut olahraga tuh ke Singapura, ke Hong Kong. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh apa ya, manfaatkanlah kesempatan yang diberikan ini gitu ya. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa saya yang pergi ke luar negeri, telat sih sedikit gitu ya, ada yang telat beberapa, tapi mereka tetap bisa mengikuti, sekarang juga bekerja juga dengan baik ya, mendapat kesempatannya. Ada juga yang tetap pergi ke luar negeri, nggak telat sih gitu ya, cuma mungkin ya tidak selengkap ya dari teman-temannya. Kira-kira mungkin seperti itu dalam hal pembelajaran menurut mereka. Tapi menurut saya kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Jadi jangan disia-siakan. Dan persyaratan khususnya ini adalah lulus seleksi dari perguruan tinggi ya, disarankan oleh perguruan tinggi, kemudian ada fakta integritasnya ya, surat perjanjian bersedia magang selama 6 bulan ya. Jadi ini kalau sudah daftar ya, tolong harus komit ya, karena nama UI itu dipertaruhkan juga di sini ya. Kemudian mengisi CV, ada transkrip nilai, ada surat keterangan tidak mampu tapi optional. Mungkin untuk yang punya surat keterangan tidak mampu ini jadi diprioritaskan ya. Dan kemudian juga ada surat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi ya. Oke, lanjut. Nah ini prosesnya ya, alur PMMB. Jadi si BUMN ini mengupload data kebutuhannya, kemudian kita mengupload ketersediaannya, kemudian nanti di match up ya. Jadi ini semua pendaftar kita akan kumpulkan, nanti kita kirim ya, kemudian nanti akan di match up ya, baru akan terlihat siapa diterima di mana. Ya, anak ini diterima di mana itu. Nanti kemudian bikin perjanjian kerjasama. Ya, kemudian juga ada pelatihan. Ya, kemudian ada on job training dan dapat sertifikat. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi karena memang mau bersertifikat, jadi waktunya itu adalah 6 bulan, ya, seperti itu. Mungkin ada fakultas-fakultas yang memang sudah dikosongkan. Dan kita tahu sekarang dengan Merdeka Belajar kampus mereka ini, ya, memang pembelajaran itu sudah tidak terlalu sepadat yang lalu. Jadi sudah dikosongkan karena diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa magang. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini nanti jadi dapat sertifikat ya, kompetensi, tapi juga dapat juga pemagangan dengan sertifikat industri. Jadi ini memang tidak, belum semua nih yang pemagangan dengan sertifikat kompetensi. Lebih banyak masih ya pemagang dengan sertifikat industri. Tapi saya rasa juga nanti makin lama akan makin banyak. Mungkin saja kalian dapat nanti ditempatkan di yang bisa melakukan pemagangan dengan sertifikat kompetensi. Jadi bisa dapat dua-duanya ya, seperti itu. Oke, lanjut.
Nah, jadi ini roadmap-nya PMMB ya, itu adalah yang 2020 itu batch 1 Desember, kemudian data match up-nya perguruan tinggi dan industri itu keluar di bulan Januari minggu kedua nih yang lalu ya. Ini lebih cepat rasanya ya. Kemudian ada workshop-nya ya, yang diadakan oleh FHCI, BUMN sama perguruan tinggi, kemudian ada setelah itu ada intake magangnya batch 1 nih di Januari minggu keempat, kemudian BUMN dan perguruan tinggi upload progress batch 1 dan data kebutuhan-kebutuhan dari batch 2-nya ya di bulan Juni, kemudian baru berikutnya batch 2-nya ya match up. Jadi selalu di setiap tahun itu ada dua. Ya, dua kali. Yang pertama Januari sampai Juni dan kemudian baru Juli sampai Desember ya. Oke, lanjut. Nah, ini progress plan-nya kita bisa lihat PMMB yang 2018, batch 1 2019, batch 2 dan batch 1 2020. Jadi kita lihat sih memang mengalami peningkatan ya dari mulai perencanaan, komitmen, realisasinya itu makin lama makin baik ya seperti itu. Cuma kita lihat nih kadang-kadang komitmennya itu rendah nih, apalagi bisa kita lihat nih di batch 2 2019 ya. Komitmen dari mahasiswa ya perguruan tinggi itu rendah. Nah, ini mudah-mudahan dan seperti itu di batch 1 2020 cukup bagus ya. Kenapa begini? Mungkin jangan-jangan nih karena lagi pandemi juga nih, jadi kesempatannya agak untuk langsung keluar itu berkurang, jadi magangnya ini baik. Tapi mudah-mudahan sih saya rasa ini harus dimanfaatkan ya. Kesadaran untuk memanfaatkan magang ini harus harus tinggi ya, karena kesempatan ini benar-benar kesempatan yang sebenarnya langka dan diperebutkan ya oleh para mahasiswa. Oke. Nah, ini hasil match up-nya ini di nasional ya, jadi ini bukan UI, ini di level nasional. Jadi misalnya ada kebutuhan BUMN-nya untuk manajemen ada 555, sementara dari perguruan tinggi ada 552. Ini akhirnya bisa nih match ya. Akuntansi kebutuhannya 457 bisa terpenuhi. Teknik informatika 443 ternyata kurang ya, dia belum, masih ada yang tidak terisi. Kemudian ada teknik sipil itu sama ya, kemudian administrasi masih kurang, perbankan ya cukup, yang lainnya juga ya sudah cukup bagus nih, teknik elektro ya, teknik mesin telekomunikasi dan teknik industri ya, ini di batch 1 2020. Oke. Nah, tapi di 2020 ternyata masih ada juga sisa kebutuhan. Jadi artinya ini yang tidak terisi ya. Ada di desain komunikasi visual nih masih 66. Administrasi asuransi aktuaria ada 11 ya, kedokteran hewan dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang masih ada sisa kebutuhannya tapi tidak bisa terpenuhi. Oke, lanjut. Nah, ini evaluasinya ya BUMN dan perguruan tinggi pada batch yang pertama tahun 2019. Kendala PMMB dari BUMN yaitu penempatan magangnya jauh ya. Jadi si mahasiswa kadang agak kecewanya karena dia ternyata harus keluar daerah gitu ya. Kemudian jurusannya termatch up-nya tidak sesuai. Kemudian juga mahasiswanya keluar dari si BUMN, merasa mahasiswa keluar tiba-tiba ya, tidak komit. Kemudian anggaran magangnya mungkin juga ada terkendali, ada kekurangan. Kemudian kurangnya mentor magang dan PIC dari perguruan tinggi saat itu susah dihubungi. Nah, ini mungkin juga harus menjadi, ini masukan dari BUMN ya. Nah, kemudian dari kendala perguruan tinggi sendiri, waktu pelaksanaannya tidak pas. Jadi di
waktu itu mungkin terlambat kalau nggak salah ya, jadi mahasiswa-mahasiswanya juga mungkin udah nggak jadi akhirnya ngisi gitu ya. Kemudian penempatan magangnya jauh, jadi mahasiswa nggak cocok dengan apa namanya lokasi tempat magangnya. Kemudian juga uang sakunya, nah tadi ada yang kadang-kadang dapat, ada yang nggak dapat ya, jadi ini kadang-kadang juga menjadi kendala. Kemudian penempatannya tidak sesuai dengan jurusan, monitoringnya juga kurang, apalagi mungkin karena keluar ya, jadi dilepas, ini kurang laporan dan sebagainya. Dan juga komunikasi antara BUMN dan perguruan tinggi juga kurang apa namanya kurang lancar ya. Jadi di BUMN-nya sendiri juga merasa tidak apa sulit menghubungi kitanya sendiri juga sulit menghubungi mereka ya. Oke. Lanjut. Nah, ini bisa kita lihat dari hal jenis sertifikat ya, benar tadi jenis sertifikat kompetensinya tidak belum begitu banyak ya, hanya sekitar 472. Sementara lebih banyak yang diberikan oleh perusahaan atau industri ya. Nah, sementara yang sudah memberikan sertifikat kompetensi itu adalah perusahaan PLN ya, Perum Perhutani, Adikarya, Persero Tbk, PT Jasa Marga, dan Bio Farma, PT Bio Farma Persero ini sudah memberikan sertifikat kompetensi. Jadi mungkin kalau kalian ditempatkan di sini, jangan sia-siakan karena akan mendapatkan sertifikat kompetensi juga. Baik, lanjut. Nah, ini adalah evaluasi BUMN dan perguruan tinggi batch 1. Ini adalah daftar BUMN yang merekrut peserta PMMB menjadi pegawai ya. Ini juga selanjutnya ternyata ada yang tidak putus begitu saja sesudah magang, tapi setelah selesai magang mereka merekrut mahasiswanya tersebut menjadi pegawai. Jadi sebenarnya kalau kalian ditempatkan di perusahaan yang memang juga bagus ya, itu sebenarnya kesempatan juga mungkin kalian bisa menjadi nanti tenaga kerja di BUMN ya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini harapan terhadap PMMB, ini dari perguruan tinggi, ini agar proses match up-nya transparan, tepat waktu, dan tepat sasaran. Ya. Karena saat ini kita hanya memberikan nama, kemudian nanti FHCI, ya, FHCI yang akan melakukan match up gitu ya. Jadi kadang-kadang kita apa namanya bingung nih sebenarnya bagaimana sih mereka menempatkannya gitu kan. Kemudian kuota magangnya lebih banyak, kadang-kadang ya keperluan mereka memang banyak. Adanya program rekrutmen pegawai melalui jalur PMMB, kemudian juga ini kuota magang lebih banyak nih karena selama ini mungkin masih rasa kurang ya. Kemudian kalau bisa ada jalur rekrutmen, jadi langsung nanti jadi pegawai. Kemudian PMMB sudah terjadwal untuk setiap batch. Kalau bisa nggak berubah-ubah karena selama ini memang seperti itu. Kadang ada yang tepat waktu gitu ya, tapi nanti ada yang mundur ya. Sehingga menyebabkan mahasiswa kadang-kadang udah nggak jadi aja gitu. Nah, kemudian adanya workshop terkait PMMB ke perguruan tinggi ya, mungkin nanti si PMMB-nya juga diharapkan bicara langsung ya. Kemudian di harapan terhadap PMMB-nya dari BUMN adalah kalau bisa match up-nya disesuaikan dengan lokasi perguruan tinggi terdekat ya, karena itu kalau jauh akhirnya mahasiswanya nggak jadi gitu kan, mereka juga kecewa karena BUMN-nya sendiri sebenarnya sangat berharap bisa mendapatkan tenaga magang ya dari perguruan tinggi yang berkualitas tentunya, jadi mereka senang sebenarnya kalau bisa terisi ya. Kuota magangnya agar disesuaikan dengan kebutuhan BUMN. Jadi kalau bisa terpenuhi. PMMB-nya juga menghasilkan mahasiswa yang siap kerja. Nah, kalau bisa nih benar-benar mahasiswanya sesudah itu, mahasiswa yang dikirimkan itu adalah mahasiswa yang siap kerja. Ya, tentunya ini harapan ya dari perusahaan biasanya seperti itu. Tapi kan sebenarnya namanya mahasiswa juga lagi membutuhkan pengalaman. Ya, jadi ya ini biarlah harapan mereka. Ya, kita berusaha ya sebagai mahasiswa berusaha
untuk bisa siap ya mengisi magang itu dengan baik. Adanya pedoman terkait mahasiswa yang mundur, nah ini juga mereka suka kecewa karena ternyata dikirimnya terlalu terlambat gitu. Mungkin karena di misalnya di mahasiswa perguruan tinggi ternyata mereka harus mengikuti program dulu ya. Kemudian adanya pelatihan terkait magang ya. Oke, di BUMN ingin seperti itu supaya mahasiswanya siap. Nah, ini gambaran di Universitas Indonesia ya. Oke. Silakan Dira. Nah, ini adalah mereka yang baru saja ya selesai batch 2 kemarin 2020 ada 60 orang. Mereka ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia 28 orang, Perum Jasa Tirta 2 orang, Perum Percetakan Uang Peruri ini 2 orang, BNI ada 2 orang, Pertamina 12 orang, kemudian ada Energy Management Indonesia 1 orang, PT Garuda Indonesia 2 orang, ada di PT Pembangunan Perumahan Persero TBK 2 orang, Semen Indonesia Group 4 orang, dan Surveyor Indonesia 9 orang. Oke, lanjut. Dan ini gambaran dari yang sebelumnya ya di 2 Januari Juni 2020 ya yang lebih awal ini ada 41 ya 41 mahasiswa yang diterima. Jadi sebenarnya yang kemarin itu jadi meningkat ya jadi 60. Nah, ini kalau mau lihat nama-namanya mungkin dari fakultas apa saja yang keterima, ini kita bisa lihat di sini ya. Ada di dari jurusan Ilmu Hukum ya. S1 ditempatkan di ini kok udah berubah ya. Sebelumnya Dira. Nah, Ilmu Hukum ya ditempatkannya di Perum Jasa Tirta 2 di Unit Kerja Sekretariat Perusahaan. Lokasinya di Jawa Barat ya. Ada juga Ilmu Hukum ini sama ya, jadi ada temenan nih. Kemudian ada Hukum Bisnis di Peruri ya, di Biro Risk Management. Kemudian SBU Digital di Jakarta. Ya, ini ada Hukum Bisnis, ada Manajemen ya. Mars. Kemudian ada psikologi di Perum Perhutani, ada yang di Bank BNI, ada dari psikologi sastra Inggris ditempatkan di BNI Corporate University. Kemudian ada yang di BRI ya, BRI macam-macam nih, ada di grup estimasi, di divisi kebijakan dan strategi, dan ini nggak tahu nih di mana nih, tapi di BRI juga. Dan yang diterima ini jurusannya macam-macam, ada yang dari FEB, ada yang dari teknik ya. Tuh, kemudian lanjut. Nah, ini dari psikologi juga S2, ada juga S2 ya. Ada S1 ya. Ini di BRI nih cukup banyak. Tadi ada 28 orang ya diterima di situ ya. Oke, tambahan nih manual. Jadi mungkin awalnya tidak sebanyak ini yang mereka menerima, tapi akhirnya mereka menerima cukup banyak ya, dan variasi juga jurusan yang diterima. Baik, lanjut. Nah, ini kita bisa lihat juga ada sistem informasi, manajemen, akuntansi, teknik ya, dari matik, MIPA, statistik ya, ilmu komputer ya. Cukup banyak nih diterima di Pertamina ya, ada 12 orang ya yang diterima di situ ya. Nah, kita bisa lihat. Oke. Lanjut, Pira. Oh, ini juga ya. Nah, tadi ada 60 orang ya, jadi ada di Garuda Indonesia. Tadi yang di PT Garuda Indonesia dari mana ya? Nih, dari sistem informasi, dari manajemen ya, digital bisnis dan charter bisnis ya. Pertamina macam-macam, di Pertamina Retail, Pertamina Persero, Pertamina Gas ya, Pertamina Internasional ya, macam-macam ya diterimanya. Oke. Okay. Ada juga di Semen Indonesia Group. Lanjut. Ini yang baru kemarin ya, Juli Desember. Nah, ini yang Januari Juni sebelumnya ada 41 orang. Ini kita bisa lihat ada di Bank Rakyat Indonesia, ada di Aneka Tambang, ada PT Perusahaan Gas Negara ya, PGN ya, oke. Okay. Terus
ada di BNI, Pertamina juga ya, macam-macam nih yang diterima. Jadi kalau saya bilang sih masukin aja, karena kita bisa lihat bahwa ternyata yang diterima itu bervariasi gitu ya jurusannya, dan juga perusahaannya juga macam-macam sekali ya. Nah, cuma ya itu daerahnya kadang-kadang ini lihat nih, ada di Sorong, terimanya di Sorong tuh, Papua Barat. Nah, kan sebenarnya kan pengalaman yang sangat berharga ya untuk bisa ke sana. Jadi kalau bisa, kalau udah seperti ini jangan ditinggalin dong gitu ya. Makanya di sini kita butuh fakta integritas. Kalau sudah daftar ya, kalau bisa itu harus bisa apa namanya mengikuti ya sesuai dengan di match di perusahaan mana ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kita bisa lihat ini juga teknik ya. Teknik metalurgi, ada FKM nih, kesehatan masyarakat ya di PT Waskita Karya. Ini saya rasa nih K3 nih mungkin ya. Oke. Lanjut. Nah, jadi perusahaan BUMN waktu tahun 2019 sebelumnya itu ada permintaan dari Pertamina 30 mahasiswa UI dan ternyata hanya mendapatkan 10 mahasiswa UI. PT Gas Negara meminta 2 mahasiswa UI waktu tahun sebelumnya ya 2019 itu ternyata dapatnya hanya 1. Jadi artinya dari gambar ini kita bisa lihat bahwa kadang-kadang itu peluangnya banyak, tapi ternyata tidak diisi dengan baik oleh para mahasiswa. Ya, makanya di sini kami benar-benar ingin yang sudah mendaftar ya benar-benar mengisi, karena kalau tidak sayang peluang yang sangat bagus itu dilewatkan begitu saja. Baik, lanjut. Nah, ini kendala atau kesulitannya mahasiswa tidak bisa komitmen magang selama 6 bulan. Jadi ada yang mundur tuh, kadang-kadang di 4 bulan tahunnya udah mundur. Kemudian ada yang mahasiswa mengundurkan diri karena proses FHC ini tidak sesuai jadwal dan mahasiswa sudah mendapatkan tempat magang yang lain. Nah, tuh jadi seperti itu. Dia udah dapat tempat magang sehingga yang di sini dibatalkan. Nah, padahal di sini perusahaannya pun juga sudah berharap akan diisi ya, walaupun mereka mungkin terlambat gitu ya. Nah, tapi inilah masalahnya. Jadi kita juga harus sabar juga ya di sini ya. Kemudian lokasi magang yang tidak bisa dipilih karena ditentukan oleh FHCI dan juga kadang waktu mulai magang tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Oke. Nah, di sini sekarang UI itu punya apa yang namanya, itu ini udah selesai ya, mengenai PMMB. Saya hanya mau menginformasikan bahwa sekarang UI itu punya Center for Independent Learning, ya, di mana di sini kita akan memberikan ya informasi ya mengenai berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang fleksibel yang akan menambah keterampilan para mahasiswa. Jadi kita memberikan informasi juga mengenai PMMB ini di Center for Independent Learning ini. Ya, jadi nanti macam-macam, ada program dari International Office, ada program dari Direktorat Kemahasiswaan, ada dari kami sih di CUI, DPKHA ya, Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni, ada juga dari Direktorat Pendidikan ya. Semua ini akan memberikan informasinya di lamanya si Center for Independent Learning UI ya. Oke. Lanjut. Nah, kita juga memang sekarang sedang menggalakkan ya Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Jadi saya berharap semua informasi ini semua sudah tahu ya. Jadi mungkin itu sebabnya di sekarang banyak yang ikut ya. Nah, saya berharap bahwa ini bisa dimanfaatkan karena inilah kesempatan bagi kalian untuk mendapatkan pengalaman. Ya, jangan hanya dari belajar. Ya, nanti itu beda setahun, beda apalagi beda cuma satu semester, itu di dunia kerja itu tidak terasa, ya. Tapi pembelajarannya itu yang didapatkan itu sangat terasa kalau antara mereka yang hanya di kampus saja dengan yang bekerja di luar, ya, atau mendapatkan pengalaman-pengalaman lainnya, ya, itu seperti itu. Di sini makanya
gunakan bentuk-bentuk non kuliah, magang, KKN, menghadirkan praktisi ya seperti dosen dari industri ya. Bila perlu di RPL-kan apa nih? Proyek melibatkan mahasiswa ya. Jadi kita ikut ya melibatkan mahasiswa untuk berbagai proyek ya. Oke. Lanjut. Saya berharap nih semua sudah tahu lah kegiatan ini. Cuma saya mengingatkan saja bahwa ini loh pentingnya ya bisa ikut magang, bisa ikut proyek ya di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, ada penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, ada studi atau proyek independen ya, juga bisa juga misalnya proyek di CDC, di Career Center, kita juga akan membuka program juga untuk magang atau proyek ya. Kemudian juga ada proyek kemanusiaan. Nah, saya berharap ini semua sudah kalian sudah tahu ya. Cuma saya ingin sedikit mengulang saja. Baik, lanjut. Nah, ini perhitungannya ya. Jadi kalian juga harus tahu bahwa kalau misalnya mengikuti misalnya selama 6 bulan ya, dengan perhitungan seperti ini, satu hari kegiatannya itu 8 jam ya, atau kalau satu minggu itu ada berapa, 8 tambah 5, 8 dikali 5 ya, jadi berapa jam tuh, 40 jam ya. Nah, itu kita bisa mendapatkan sekitar 20 SKS ya, seperti itu. Jadi ini mungkin kalian beda-beda juga sih karena tergantung jamnya ya, tergantung harinya dan sebagainya. Tapi ini harus diperhitungkan ya. Dengan seperti ini kalian akan bisa mendapatkan nilai magang kalian itu berapa ya, seperti itu. Oke. Saya rasa udah ya dia. Ya. Saya rasa demikian apa yang pemaparan kami mengenai PMMB. Jadi kami memang harus mensosialisasikan ini kepada para mahasiswa. Saya berharap para mahasiswa bisa ikut dan nanti kalian akan mendengarkan sendiri pengalaman-pengalaman dari para mahasiswa yang sudah pernah mengikuti magang. Dan saya yakin mereka juga sangat tahu ya, mempunyai informasi yang juga lengkap mengenai program ini karena mereka sudah benar-benar terlibat di dalamnya. Nah, mungkin ini akan memberikan motivasi buat para mahasiswa sekalian yang belum ikut untuk bisa mau mengikuti magang PMMB ini, BUMN bersertifikat. Nah, juga perlu diingat bahwa di CUI sendiri itu juga ada berbagai program magang lain yang kadang-kadang ada perusahaan BUMN juga, tapi tidak memasukkannya di dalam PMMB langsung ke perguruan tinggi. Nah, jadi di situ pentingnya kalian harus ikut di berbagai informasi CDC, kalau bisa untuk Instagram kami, ya Instagram di alumni UI, DPKHA, itu kalian coba di follow ya, karena kita juga ingin sekali memberikan informasi dan kita ingin kalian juga tahu informasi tersebut sehingga bisa memanfaatkan dengan optimal ya. Kita juga punya banyak seminar, webinar dan sebagainya. Mungkin nanti di akhir sesi Dira tolong ditayangkan ya Dira ya. Nanti tolong teman-teman yang lain bisa memfollow Instagram kita. Kemudian kita ada apa lagi ya, Dira? Facebook dan sebagainya. Karena ini juga sangat mempengaruhi penilaian dalam World University Ranking. Ya, jadi bukannya di sini kepengen diikutin dan sebagainya, bukan, karena ini sangat berpengaruh terhadap ranking kita. Nah, kita tahu bahwa UI saat ini lagi menurun ya, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, para mahasiswa juga aktif ikut mengikuti berbagai media sosial yang dikembangkan, dibangun oleh direktorat-direktorat di Universitas Indonesia. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya, nanti kalian akan mendengarkan berbagai pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak kelas yang sudah pernah ikut dan kalian juga bisa langsung menanyakan kepada mereka karena saya yakin mereka itu sudah mengikutinya dengan mendalam. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan belajar terus ya, ikuti, dapatkan pengalaman berorganisasi,
bekerja ya, kemudian pengalaman berkoordinasi ya dengan berbagai instansi dan perusahaan, karena itu pasti akan ada manfaatnya untuk kehidupan kalian selanjutnya. Baik, demikian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Vika atas penjelasannya Baik. terkait PMMB BUMN di UI. Ibu, saya pilihkan untuk 5 pertanyaan ya Bu ya, mungkin nanti bisa bantu menjawab Bu untuk pertanyaan Oke. nanti. 5 pertanyaan kemudian dijawab oleh kami dari PSDC dan Ibu Vika, nanti selanjutnya akan kita jawab di sesi berikutnya. Pertanyaan pertama ini dari Athena Anatolia, Fakultas Teknik, Teknik Mesin 2017. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Athena dari Teknik Mesin 2017. Ingin bertanya, tanggal 20 Januari saya sudah mendaftar dengan mengisi formulir di Google Form. Namun saya ingin memperbaharui berkas yakni CV dan transkrip nilai. Apakah saya harus mendaftar lagi? Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Ini mungkin dijawab dulu apa? Dira aja. Ya Bu. Dira aja. Jawab ya Bu ya. Saya langsung jawab ya. Silahkan bagi yang mau memperbaharui CV-nya untuk mengirimkan ulang lagi CV-nya. Nanti dari kami bisa kami rekap dan kami lihat dan kami ambil juga yang paling terbaru. Seperti itu. Jadi bagi pertanyaan yang persis sama-sama nih, persis-persis seperti ini, jawabannya adalah silahkan. Jadi bisa diperbaiki. Bisa Ibu, silahkan diperbaiki. Nanti saya akan ambil dan update CV dan berkas kalian yang paling terbaru. Seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya dari Elsa, MIPA Biologi. Apakah mahasiswa yang baru saja lulus semester ini pada bulan Januari boleh ikut magang? Terima kasih. Sebetulnya, untuk PMMB BUMN itu untuk mahasiswa aktif. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk alumni yang mau ikut juga seperti itu. Dan ada beberapa juga alumni yang ikut PMMB ini. Tapi tidak banyak. Diterima ya? Ya, tapi tidak banyak karena kebanyakan langsung bekerja. Jadi sudah langsung bekerja seperti itu. Mungkin jadi, ya, jadi intinya itu sebenarnya boleh diterima untuk yang baru, apa artinya masih mahasiswa tapi terakhir-akhir itu masih boleh. Mereka mau menerima juga biasanya. Gitu. Jadi kalau mau coba silakan. Betul. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Karin Aurelia, Visip Antropologi Sosial 2018, izin bertanya, apakah magang ini akan dilaksanakan secara WFH atau WFO? Kemudian jika saya memasuki semester 6, apakah dapat mengikuti program magang ini? Sebetulnya magang ini karena secara sekarang lagi pandemi itu kebanyakan full WFH. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian itu bisa WFO juga, tapi tidak banyak gitu karena kebanyakan sistemnya sistem WFH seperti itu. Nah, untuk semester 6 bisa, boleh banget karena kan kita dari PMMB itu sampai di semester 8, dari semester 1 sampai semester 8 sudah boleh, tapi setidaknya dimulai dari semester 5 untuk magang PMMB ini. Oke. Lalu 2 pertanyaan lagi ya. Lalu dari Nisa FKM UI 2019. Ya dong. Halo, kalian bisa mendengar penjelasan saya? Putus-putus ya? Oke, saya pelan-pelan menjawab ya. Lalu dari Nisa, FKM UI 2019, apakah ada perbedaan kompetensi yang dimagangkan di masing-masing jenjang pendidikan dari D2, D3, S1, S2?
dan bagaimana proses seleksi pendaftaran magang. Oke, untuk pertanyaan pertama, itu tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi tetap di D3, S1, dan S2 itu sama jenjang pendidikannya. Lalu proses seleksinya nanti dari FHCI itu akan kita akan masukkan sistem ke sistem FHCI. Lalu dari sistem FHCI itu akan dimasukkan ke kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan. Setelah itu akan ada match up dari perusahaannya, lalu akan diumumkan oleh CDC UI. Seperti itu. Mbak, mohon maaf, masih putus-putus, Mbak. Oke, ya mohon maaf ya, ini kayaknya sinyal saya di kantor agak kurang bagus. Oke. Kalau saya tidak pakai video, apakah suara saya masih jelas? Oke. Teman-teman, kita mulai saja ya untuk teman-teman pengalaman dari teman-teman mahasiswa. Halo teman-teman, mohon maaf ini internet di kantor agak jadi terkendala. Mudah-mudahan bisa jelas di sini ya. Oke, saya akan mulai saja ya untuk teman-teman dari PMBB mahasiswa ini sudah ada dari PMBB Pertamina ada Almira, lalu dari PMMB BRI ada Radita, BRI itu ada Wira dan Audi, lalu yang terakhir itu PMMB Jamkrindo ada Dita dan Zahra. Silakan Almira untuk memperjelaskan tentang magang kamu nih di PMMB Pertamina. Silakan. Baik, Madira. Ya, aku mulai. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Almira Dias, biasa dipanggil Mira, teknik industri. Halo, apakah sudah terdengar? Maaf Mbak Dira, suaranya putus-putus. Silakan. Bisa masuk? Halo. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Oke.
Aku ulang ya, nama aku Mira dari Teknik Industri UI 2017. Di sini mau sharing mengenai pengalaman menjadi peserta PMB di Pertamina. Mau dari awal ditanya kayaknya ya, PMB dari Instagram CDC UI, kemudian tertarik, lalu ikut sosialisasi juga yang diadakan saat itu. Lalu habis itu daftar mengisi form sama seperti yang sekarang. Lalu kalau nggak salah 2 minggu kemudian mendapatkan email pengumuman dan alhamdulillahnya diterima dan ditempatkan. Halo, apakah putus-putus? Halo. Halo Amira, bisa masuk? Ada yang ngeheng, ada yang jelas ya? Silakan Almira bisa lanjut ya, lagi. Oke, okay, baik. Sudah mulai kemudian jelas. Kemudian awal silakan. Baik, Mbak. Awalnya itu dengan satu teman lainnya di Pertamina itu di Papua. Namun karena adanya COVID-19, jadi proses magangnya itu yang di Papua di hold, dan akhirnya aku ditempatkan di PT Pertamina International Shipping di fungsi Human Capital. Kemudian untuknya itu aku di divisi ini input data, membantu support administrasi human capital seperti membuat dokumen surat dan semacamnya. Selain itu juga Almira, boleh lanjutkan aja, halo? Almira? Oke. Okay. Baik, Mbak. Jadi kalau di Pertamina itu ketat banget protokolnya. Jadi kalau mau ke kantor itu harus urgent banget dan rapid test. Jadi karena kendala itu, maka oleh manajer aku tuh kita diminta full WFH aja. Jadi aku bahkan belum pernah sama sekali ke kantor. Lalu kalau buat bagi waktu sama kuliahnya gimana, seminggu awal itu pastinya adaptasi ya. Jadi kita seminggu itu coba dulu, abis itu tahu kan kapan waktunya biasanya dikasih kerjaan, ikut rapat, dan lain-lain. Jadi kita bisa sesuaiin sama jadwal kuliah kita juga. Kemudian karena kerjanya di rumah, terus kuliah online, jadi sebenarnya cukup fleksibel. Walaupun misalnya ada kelas atau ujian yang tidak bisa ditinggal, biasanya aku izin dulu sama orang kantor, jam sekian sampai jam sekian aku nggak bisa gitu. Lalu nanti boleh kerjainnya setelah itu. Dan biasanya itu kan satu divisi nggak sendirian. Biasanya ada satu mahasiswa lagi peserta PMB biasanya dari universitas lain. Jadi sebenarnya bisa kerjasama aja gantian kalau misalnya ada keperluan kuliah, jadi bisa saling backup gitu. Nah, lalu selain itu setiap bulannya kita ada update progress project sama apa aja yang udah dilakuin ke manajer divisi dan juga
Untuk periode magangnya itu untuk PT Pertamina mulai start dari 15 September sampai 28 Februari. Jadi sekarang aku lagi ongoing bulan terakhir. Kalau untuk efektivitasnya menurut aku lumayan efektif karena kerjaannya bisa kok dari rumah, bisa dari online. Jadi toh bisa Google Meet, bisa Microsoft Teams. Jadi lumayan efektif dan sangat berguna banget sih bagi aku ilmu-ilmu dan pengalaman yang didapat. Sekian sekitarnya aku sharingnya, kalau mungkin nanti ada pertanyaan. Halo Almira. Badira. Ya, bisa dilanjut Badira. Iya, mungkin dari teman-teman mahasiswa, saya pilih 3 pertanyaan untuk Almira. Baik, Mbak. Ini ada yang udah bertanya ya, dari Marco, FEB 2017. Apakah ada salary dan laporan mingguan di Pertamina? Mungkin bisa dijawab. Baik, kalau di Pertamina itu dapatnya sehari 85.000. Jadi kalau dikonversikan itu sebulan sekitar 1,775. Didapatkannya biasa seperti perusahaan lainnya di akhir bulan. Kemudian untuk mingguannya itu ada, jadi kita absennya itu setiap hari. Lalu mengenai kondisi kesehatan kita juga, jadi sebenarnya nanti di akhir bulan itu kita harus rekap data apa yang kita udah lakuin tiap hari ke pembimbing kita, kemudian itu sebagai syarat buat mendapatkan salary tersebut. Oke. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Almira ya. Baik. Dari Berliana, FIB Arkeologi 2017. Selamat siang, Kak Almira. Saya ingin bertanya terkait dengan pekerjaan. Dengan pekerjaannya, apakah tergolong pekerjaan yang hektik atau biasa saja? Silakan, Almira. Baik, Mbak. Menurut aku nggak bisa dibilang hektik atau biasa aja ya. Cukup sedang lah menurut aku, karena bisa kok sambil kuliah juga menurut aku. Aku juga magangnya sambil kuliah semester 7 dan masih bisa kehandle, tapi bukan berarti gabut gitu, nggak ngapa-ngapain juga. Maaf Mbak Dira, bisa diulang? Maaf Mbak Dira, bisa diulang? Putus-putus pertanyaannya. Maaf Mbak Dira, aku nggak kedengeran. Maaf Madira, Madira putus-putus sekali. Halo. Madira, sinyalnya. Maaf Mbak, sinyal aku. Halo. Mbak Dira, maaf putus-putus. Bisa
Halo. Sinyalnya low nggak kalau di sini? Mungkin aku sambil bisa jawab, kalau untuk jadwal kerja itu sebenarnya nggak mesti 9 to 5 ya, jadi sebenarnya cukup fleksibel kok kalau misalnya ada kerjaan gitu, jam 10 kita langsung kerjain gitu, terus nanti dikumpulkannya di akhir hari gitu. Kemudian kalau untuk project, biasanya nanti kita ada update-nya itu setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tergantung project-nya seperti apa ya. Begitu. Untuk jam kerjanya biasanya kita tetap standby ya, jam jam 8 pagi sampai 5 sore. Tapi biasanya sebenarnya kerjaannya nggak mesti setiap detik harus sih. Aku kirim ke kamu ya. Dan kalau ada yang bertanya, oke. Halo, Almira, bisa dengar suara saya? Iya. Ya, sekarang sudah lancar, Mbak. Iya. Suara aku juga jelas kan, Mbak? Jelas. Mohon maaf sebelumnya, ya, internet di UI-nya lagi di kantor lagi agak-agak benar-benar kurang bagus banget. Oke, Almira, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang memang belum terjawab ya. Mungkin nanti ada pertanyaannya yang memang bisa dijawab sama Almira, kita pending dulu, berhubung waktu nanti kita bisa jawab via email atau apa. Oke, kita lanjut untuk berikutnya ya Almira ya. Baik Mbak. Oke, terima kasih. Kita lanjut di PMBB dari BRI, ada Indira dan Audi. Silakan Indira mungkin bisa masuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indira Insia dari Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Komputer, Angkatan 2017. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sedikit tentang pengalaman aku ikut program PMMB Batch 2 kemarin. Mungkin kalau dari awal, sama juga kayak Almira, aku daftar itu sekitar bulan Juli. Terus pengumuman itu sekitar 2 minggu setelahnya di bulan Agustus. Cuman kalau di TBRI itu ada sesi tambahan yaitu sesi interview. Nah, halo Indira, bisa langsung? Indira masih di mute. Indira masih di mute. Oke, maaf. Jadi, untuk sesi interview di BRI sendiri, itu ditanya tentang keterampilan kita, itu ranahnya di mana. Lalu selanjutnya
domisili setiap mahasiswa itu di mana. Nah, berkaitan dengan pandemi itu jadinya program yang dilakukan itu secara WFA dan WFO. Jadi yang saya lakukan selama magang itu 3 hari WFO dan 2 hari WFH. Saya ditempatkan di kantor pusat, di kantor Sudirman. Jadi untuk setiap peserta magang yang keterima di PT BRI itu akan ditempatkan sesuai dengan domisili-domisili masing-masing peserta magang. Terus untuk sistem kerjanya sih sama kayak Almira, standby dan menyesuaikan dari staf-staf pekerja. Kayak gitu, standby dari jam 7.30 sampai jam setengah 4 kalau di BRI. Kayak gitu. Oke, bisa lanjut di audit. Terima kasih, Indira. Iya. Yeah. Kita tunggu pertanyaannya ya. Sekarang Audi dulu. Silakan Audi. Ya, baik. Selamat siang, teman-teman. Kalau proses interview, aku kurang lebih sama kayak Indira, karena kita satu wilayah, kita dapat sama-sama dapat di kantor pusat. Cuma untuk divisi, aku masuk di divisi procurement. Oh ya, ngomong-ngomong, aku sorry lupa perkenalan ya. Halo teman-teman, aku Audi dari jurusan arsitektur angkatan 2017. Nah, di BRI aku ditempatkan di divisi namanya divisi PLO. PLO itu divisi procurement atau divisi yang mengurus pengadaan barang dan jasa di BRI. Nah, aku ditempatkan di bidang pembangunan gedung. Jadi, tugasku di situ mengurusi bagian pengadaan gedung. Jadi, terkait untuk vendor-vendor dan sebagainya, itu bagian kita yang urus. Kemudian, untuk sistem kerjanya di tempatku itu, aku sebenarnya agak beda sama Indira. Kalau Indira, dia boleh pulang jam 4. Untuk bagian aku, kita pulang jam 4:30. Tapi kita sama-sama ada WFH-WFO, kemudian jadwal-jadwal aku juga menyesuaikan dengan jadwal tim di bagian selang-seling WFH-WFO. Dan untuk di bagian aku sendiri enak banget, karena aku kan studio sambil kuliah, kemudian juga dapat di bagian aku itu orangnya sangat pengertian, Mbak Masnya sangat pengertian, jadi ketika aku kuliah dan aku lagi kelas, aku duduk sambil kelas, mereka juga ngerti aku kalau lagi kelas, jadi mereka nggak bakal ngasih aku tugas pas lagi kelas. Pokoknya baik banget, dan nggak ngerepotin aku selama kuliah sama si. Bahkan kalau misalnya lagi ujian atau UAS, senior manager aku bilang supaya buat libur aja, supaya di rumah dulu, supaya bisa fokus sama UAS-nya. Kemudian juga uniknya kalau di bagianku itu, karena aku arsitektur dan ngurusin bagian pembangunan gedung, aku juga sering kontak sama vendor-vendor dari biro-biro arsitektur. Kemudian aku juga suka kenalan sama mereka, dan juga kadang juga ditanyain kira-kira minat gak ke sana, gitu-gitu deh pokoknya. Jadi gak cuma dapat keuntungan di BRI doang, tapi juga dapat relasi juga dengan perusahaan-perusahaan di lain juga, apalagi perusahaan yang berkaitan dengan jurusanku. Jadi alhamdulillah aku dapat bagian yang berkaitan banget sama jurusan aku gitu. Ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Audi. Audi, Indira, kita jawab dulu pertanyaan dari teman-teman ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Anissa, FB pada 2018. Siang Kak, izin bertanya. Kalau misalkan kita kesulitan dalam mengerjakan tugas atau proyek, itu bakal dibantu atau diarahkan nggak dari atasan kita? Terima kasih. Mungkin Indira boleh jawab, Audi boleh jawab. Silakan. Oke, kalau di divisi aku sendiri, jadi aku itu di divisi itu punya supervisor. Nah, supervisornya itu ya, dia assign staff pembimbing aku untuk ngelakuin project. Jadi selama aku ngerjain project itu juga dibantu dan diarahkan untuk proses penyelesaiannya. Jadi kayak gitu.
dia tetap dibimbing sama jadi BRI-nya juga. Oke. Kalau Audi gimana nih Audi? Kalau aku mau bantu jawab, kalau untuk di bagian halo, bisa terdengar suara saya? Terdengar kok, terdengar. Kan Audi? Jelas kok. Ya, baik kalau misalnya di bagiku itu proyeknya sebenarnya ada PI-nya sendiri, jadi nggak mungkin kita nggak dibantu sama mereka, kita juga bakal diarahin sama mereka kira step-step apa aja, bahkan dari awal banget bakal dijelasin langkah pertama di proyek ini kita harus ngapain, kemudian untuk langkah selanjutnya kita juga ngapain, itu bakal selalu dalam pantauan PIC, bahkan jangan ragu buat bertanya sama mereka, mereka bakal jawab sebanyak-banyak sih ya detailnya. Oke. Jadi tenang aja. Satu lagi pertanyaan ya, ini dari Mayang FMIPA 2018, izin bertanya Kak Indira dan Kak Audi, apakah di BRI saat WFO jadwal WFO ditentukan oleh BRI atau kita bisa menyesuaikan dengan jadwal kuliah? Terima kasih. Silakan dijawab Indira dan Audi, mungkin beda unit beda kebijakan. Iya. Jadi kalau misalkan berdasarkan standar kerja di BRI itu 3 hari WFO dan 2 hari WFH. Nah, cuman kebetulan di divisi aku nih baik banget supervisornya. Jadi aku tuh dibebasin untuk milih hari kerja aku disesuaikan dengan hari berkuliah. Jadi setiap aku berkuliah, aku WFH kayak gitu. Terus kadang pasti ada jadwal kuliahku yang bentrok dengan hari aku. Nah, di situ aku bilang sama pembimbing, staff pembimbing itu, kalau aku lagi ada kelas sampai jam segini Mbak atau Mas gitu. Nah, itu mereka perbolehkan dan ya gitu sih. Jadi baik juga asal bisa mengkomunikasikannya aja. Oke, kalau Audi gimana nih? Kalau aku jadi di awal-awal aku magang sekitar 2 bulan pertama aku boleh menyesuaikan jadwal kuliah karena aku punya rekan magang juga di bagian aku, tapi karena ada perubahan struktur organisasi kemudian divisi aku dipecah 2 dan teman aku dipindahkan ke bagian lain, aku terpaksa harus mengikuti jadwal kantor. Tapi kalau misalnya di bagianku sendiri boleh tuker-tuker hari WFO, WFH. Misal harusnya aku hari ini jadwalnya WFH, tapi sorry. Misalnya aku jadwal hari ini WFO, tapi aku ada mau mengikuti kuis atau ada tugas di rumah atau ada keperluan, itu aku bisa request ganti hari, ganti di keesokannya. Jadi sesuai dengan seminggu ada jatah WFH, WFO berapa kali. Kalau Indira kan WFH-nya bisa 3 kali ya, kalau di tempatku, itu kadang WFH-nya hanya 2 hari atau 3 hari. Jadi kebijakan di WFH-WFO itu tergantung sama bagiannya masing-masing, bagian dan divisi. Ada juga, karena ada juga divisi yang full WFO. Gitu. Jadi beda unit, beda kebijakan ya di sini ya untuk WFO-WFH-nya ya kalau di BRI ya? Iya Mbak Dita. Iya betul Mbak. Oke. Satu lagi nih kayaknya seru nih lagi pandemi gini, ada pertanyaan nih dari Mile Vokasi. Apakah di BRI ada rapid antigen dan swab rutin untuk yang WFO? Silakan Indira, Audi menjawab. Untuk masuk itu ada rapid, di rapid semuanya. Tapi kalau misalkan untuk rapid antigen atau rutin itu nggak ada ya, cuman kan ada yang terkena COVID baru divisi biasanya itu dilakukan atau rapid antigen gitu.
Jadi ada tindakannya langsung ya jika ada dari unit terkena positif COVID seperti itu yang Indira ya. Kalau di Audi seperti ya, seperti apa? Kalau di divisiku ya kalau biasanya misalnya ada yang terkena COVID langsung tracing di orang-orang di bagian yang sama oleh orang yang terpapar COVID. Kemudian juga kami satu divisi langsung direpin semuanya, dan kalau misalnya hasilnya reaktif atau positif itu bakal langsung di swab. Oke. Berarti tetap ada ya swab dan rapid jika ada kemungkinan biasanya ada yang positif atau seperti apa gitu ya Audi ya. Oke. Kita lanjut dulu ke PMBB Jamprindo ya. Terima kasih Indira dan Audi. Nanti di akhir sesinya lagi mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya dengan Kak Almira atau Kak Indira dan Kak Audi lagi atau dengan Kak Dita dan Kak Zahra di sini boleh banget ditanya lagi kalau masih ada waktu ya. Kita kan sampai jam 4 nih. Jadi kita selesaikan dulu ini dari tim teman-teman yang sudah punya pengalaman PMMB yang lalu. Jadi nanti baru setelah itu kita bisa pertanyaan lagi. Oke, terima kasih sekali lagi Indira dan Audi. Kita langsung saja ke Zahra dan Radita. Mungkin bisa dimulai dari Zahra dulu mungkin untuk pengalamannya. Silakan Zahra. Ya, terima kasih Mbak Dira. Suaraku kedengeran nggak Mbak? Kedengeran? Jelas? Kedengeran. Silakan Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, Bu Sandra Fikawati, Kepala CDCUI, dan juga staff dari CDCUI yang memfasilitasi webinar ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Rastika Priyatna, lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, Mbak Dira, maaf, di sini ada azan, mau dilanjutin ke Kak Dita dulu atau aku duluan? Oh, boleh di Kak Dita dulu aja kali ya? Kak Dita aja. Okay. Nanti setelah itu aku. Siap. Nih juga. Okay. Halo Tej, halo Mbak, kedengeran? Terima kasih. Ya, halo. Dengeran Dita. Ini juga mau ada azan sih, cuman agak kecil mungkin ya. Jadi gini, teman-teman sebenarnya udah pada tahu belum yang namanya Jamkrindo itu apa? Nah, kalau misalnya pada belum tahu, kita sekalian mau kenalin nih Jamkrindo itu perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan. Jadi kalau misalnya tadi ada teman-teman magang kita yang di Bank BRI ya, kita juga kerjasama ke sana itu untuk istilahnya menjamin nasabah-nasabah yang misalnya masih diragukan. Jadi kita bantu nasabah tersebut agar dia bisa mendapatkan kredit yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari usahanya tersebut gitu. Nah, di sini nih istilahnya fungsi Jamkrindo itu bisa dibilang mulia banget gitu ya. Nah, di sini sendiri awalnya saya juga masih awam gitu. Ini Jamkrindo apa sih ya? Nah, pas mulai saya masuk, saya pikir saya akan ditempatkan di tempat yang sama. Kebetulan saya latar belakangnya itu manajemen keuangan, saya pikir saya akan ditempatkan di bagian finance atau sebagainya, ternyata enggak, kita dilempar sesuai dengan kebutuhan gitu. Tapi teman-teman enggak usah khawatir, dimanapun teman-teman berada, di situ teman-teman bahkan dibimbing oleh satu mentor gitu. Nah, mentornya ini nanti akan bekerja sebagai evaluator bagi teman-teman sekalian saat bekerja di sana gitu. Nah, kemudian kakak kerjanya di divisi apa sih? Kalau aku kebetulan di divisi bisnis 2 gitu. Sementara kalau Zahra mungkin nanti di divisi unit divisi yang membuat kebijakan yang berkaitan dengan hukumnya gitu. Maaf, masih kedengeran nggak Mbak? Masih kedengeran. Ada azan nggak apa-apa. Oh. Ada azan nggak apa-apa lanjut apa gimana? Silakan. Oh ya. Nah, kemudian kalau dibilang divisi 2 itu dibilang sebagai ujung tombak gitu. Jadi kita yang berperan penghubung antara cabang dari Jamkrindo-nya sendiri untuk berkomunikasi dengan bank BUMN, bank daerah dan semacamnya gitu.
Nah, di sini saya punya job desk sebagai penginput data, pertama penginput data nasabah, kemudian ada juga job desk saya sebagai daily report, kan kemarin ada COVID ya, teman-teman sekalian ya. Nah, di situ pemerintah tuh mengeluarkan kebijakan yang namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, di situ saya berperan sebagai pengelola daily report dari perkembangan si program PEN-nya itu, Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman bilang, ah gabut, kayaknya kalau PMMB ini kayaknya gabut ya, kalau pemerintah ini gabut, enggak kok, enggak gabut-gabut amat. Dan kalau dibilang nanti, kalau misalnya kita ada skripsi, gimana kak, apakah terlalu berat bagi yang masih menjalani skripsi, itu enggak istilahnya enggak bakalan seberat itu kok. Jadi teman-teman yang belum dapat tema skripsi pun bisa dibantu di situ. Bisa menjadi salah satu tema buat skripsi teman-teman sekalian gitu. Nah, jadi nggak usah takut untuk magang, karena apa? Karena di sini juga sebagai jalur fast track-nya kalian gitu. Kalian kuliah ini sebenarnya buat apa sih? Kalau ujung-ujungnya nanti keinginannya ada juga yang mau jadi PNS atau mau jadi kerja di perusahaan, ini nih langkah khusus, jalur khusus yang disediakan oleh CDC UI buat kalian yang istilahnya nanti kedepannya ingin bekerja di perusahaan yang istilahnya bonafit gitu. Jadi nggak perlu takut karena ini keren banget programnya. Oke, mungkin ke Mbak Zara bisa dilanjutkan ceritanya. Ya, terima kasih Kak Dita. Aku lanjutin ya. Tadi maaf, tadi ke potong. Jadi kalau aku tadi udah dijelasin sama Kak Dita, aku tuh ditempatkan di divisi hukum dan kepatuhan. Nah, karena emang basic aku hukum, jadi biasanya di sana tuh aku kerjaannya itu bantu mentor. Ya benar kata Kak Dita, jadi setiap di divisi di PT Jam Krindo itu ada mentornya agar mahasiswa itu diarahin nanti kerjanya gimana. Jadi waktu itu aku emang kerjaannya bantu mentor riset, lalu kayak review peraturan, terus membuat draft surat kuasa, dan juga kayak analisis putusan gitu, analisis putusan yang sedang berjalan di PT Jam Krindo yang lagi dijalankan. Lalu di sini aku, gimana ya, sebelumnya kita, gini, tahap, aku mau ceritain dulu deh sedikit kenapa alasan aku jadi daftar di PMMB Jam Krindo ini. Jadi awalnya emang pada saat itu aku lagi kuliah semester 8. Nah, lagi ngambil, cuman ngambil mata kuliah skripsi, dan emang tujuannya itu adalah mau fokus skripsi dan mau cari pengalaman kerja dan juga pengetahuan di perusahaan-perusahaan biar nanti jadi bekal buat aku kalau sudah lulus. Jadi memang buat teman-teman yang misalnya lagi skripsian gitu, terus masih ada matkul yang harus diambil, nanti itu bisa dikoordinasiin sama divisi masing-masing yang ditempatkan gitu. Kalau di beda jam kerja bisa, tapi biasanya ada jam tertentu yang misalkan nanti kalau misalkan si mahasiswa ini izin dari jam berapa sampai jam berapa, nanti itu akan mempengaruhi uang saku biasanya. Nanti uang sakunya dipotong gitu. Terus apa lagi ya? Terus waktu itu emang aku kebetulan emang pengen magang nih, pengen magang buat bekal aku setelah lulus. Nah, alhamdulillah dari CDC UI itu memberikan informasi terkait ini PMMB ini. Jadi langsung aku cari tahu PMMB Jam Krindo yang tadi Kak Dita juga ceritakan. Jadi sebelum kalian sebelum kalian mendaftar PMMB ini, emang kalian harus mencari tahu dulu nih perusahaan apa saja yang dikerjasamakan oleh FHCI dengan juga CDC UI. Nanti kalian bisa cari-cari informasi biar kalian nggak salah gitu misal milih perusahaannya gitu. Terus waktu itu aku langsung ngirim CV ke CDC UI. Jadi CDC UI itu minta CV, waktu itu ada informasi gitu di Instagram akunnya, lalu kirim ke pihak CDC UI, terus diberikan dijawablah sama CDC UI, pihak CDC UI. Nah, di situ nanti setelah data setelah kita
mengisi data informasi, nanti dari CDC UI bakal mengalihkan ke PT perusahaan yang kita daftar gitu. Kalau aku waktu itu, kalau PT Jam Krindo itu langsung jadi kita mau dari CDC waktu itu informasinya itu dia mencari lowongan di PT Jam Krindo, jadinya aku langsung diarahkan ke perusahaannya langsung gitu. Nanti di situ kita bakal ada seleksi dari PT Jam Krindo, terus nanti kita interview, terus berkas-berkasnya juga harus dilengkapi kayak gitu. Terus udah sih abis itu, kalau terus waktu itu kita aku sama Kak Dita itu sempat magang di sempat satu bulan magang di kantor gitu, maksudnya kerja di kantor. Tetapi karena waktu itu Maret 2020, karena Aprilnya waktu itu benar-benar COVID lagi bahaya gitu ya, terus akhirnya kita dipending, tapi setelah itu sistemnya itu WFH seterusnya gitu. WFH seterusnya, nah di sana nanti kita program magangnya itu kegiatannya itu banyak. Kita diarahin sama mentor pekerjaannya, terus nanti ada in class buat kita informasi dari perusahaan kayak divisi-divisinya itu sedang melakukan kerjaan apa nanti tentang perusahaan PT Jam Krindo. Terus nanti ada kuis, terus sebenarnya ada juga proyek sosial yang diusung sama PT Jam Krindo, tapi kemarin karena lagi wabah COVID akhirnya proyek sosial itu nggak ada, ditiadakan. Jadi terus nanti ada proyek paper. Terus sebenarnya ini MMB ini terarah banget ya, maksudnya kalau waktu itu aku pernah magang juga di instansi pemerintah. Nah itu ya udah orang udah gitu aja sebatas itu. Kalau misalkan kita dikasih motivasi terus benar-benar ya, di perusahaan terus kita bisa kenal sama mahasiswa-mahasiswa yang lain, bisa diskusi sama mentor gitu sih. Dan emang manfaatnya, benefitnya juga PMMB ini juga banyak, apalagi kita sebagai mahasiswa dapat uang saku ya, mau ya gimana ya, mau gitu mau dapat uang saku terus dapat sertifikat dua gitu. Jadi emang benar-benar manfaatnya juga yang didapat di perusahaan di program magang PMMB ini benar-benar bermanfaat banget gitu. Udah sih, cukup sekian. Apakah Dita mau tambahin lagi, Kak? Iya. Atau kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mau nambahin dikit, Mbak Dita, boleh. Jadi boleh. Kalau teman-teman itu kalau saya alhamdulillah ikut program magang ini udah lulus ya. Dan saya istilahnya paling tua gitu di sini gitu. Tapi itu nggak menutup kemungkinan kok bagi teman-teman yang istilahnya udah lulus atau apapun. Kalau misalnya perusahaan itu memang tertarik dengan istilahnya CV kalian, pasti bakal diambil kok gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya ini zaman sekarang COVID nih lagi istilahnya lagi puncak-puncaknya. Kalau misalnya nanti kalian takut, kita belum punya pengalaman nih. Nah, justru dengan program inilah kita akan dapat pengalaman gitu. Nah, dan kerennya lagi mentornya itu bukan sembarang mentor di sini gitu. Jadi alhamdulillah saya dapat mentor yang istilahnya seorang penulis buku motivator, namanya Bapak Andre Andara. Kalau misalnya teman-teman cek di Google, mungkin dia orang yang cukup punya pengalaman yang banyak lah. Nah, di situ saya belajar banyak skill komunikasi sama dia, belajar banyak tentang analisis perusahaan itu kayak gimana, terus cara pengembangan dia itu seperti apa tuh. Pokoknya keren banget deh, kerja di Jam Krindo gitu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Dita dan Zahra, bagus banget ya pengalamannya. Ini ada pertanyaan nih, saya ambil yang pertanyaan yang relevan ya dengan kalian ya. Dari ya. Gita Vokasi 2020, izin bertanya Kak,
Berarti untuk jam magang tidak full mengikuti jam kantor 8 jam, tetapi fleksibel dengan jadwal kuliah kita juga atau tergantung kebijakan masing-masing perusahaan kembali. Terima kasih. Silakan Dita dan Zahra, mungkin kan dari unit berbeda, mungkin ada kebijakan lain. Silakan menjawab. Zahra dulu atau Fela gimana? Silakan. Tweet. Nanti kakak lengkapin aja ya, Kak. Iya. Kakak lengkapin ya. Setahu aku, untuk jam kerjanya itu emang waktu itu jam kerindo kayak ngebolehin gitu. Misalkan kita mau ada bimbingan buat skripsi, terus misalkan ada mata kuliah. Itu sesuai kebijakan dari PT Jam Kerindo. Cuman benar-benar harus dikoordinasiin gitu loh. Jangan jangan kalian langsung menghilang gitu. Dan itu juga misalkan lebih dari setengah hari ya ke jam kerindo itu, kalau misalkan lama gitu, karena uang saku itu kita dapatnya berapa 144.000 ya Kak, kalau itu PM, kalau iya, WIO. Kalau WIO gitu. Jadi itu nanti kita kebijakan itu dipotong uang saku kalau misalkan emang ternyata kita enggak ada nih, enggak ada di kantor, atau enggak kita enggak kita mau bimbingan, mau ada kuliah, nanti itu bakal dipotong sama uang saku kebijakan dari PT Jam Kerindo kayak gitu sih. Setahu aku waktu itu pernah dijelasin juga sama mentor gitu. Karena Dita bisa mungkin mau dilengkapin ya. Mungkin kita itu sebenarnya kalau di kontrak kerjanya yang tersurat itu kita boleh izin lebih dari 10 hari gitu. Kalau ada 10 hari bisa dikeluarkan gitu, tapi itu tersurat ya. Kebijakan di divisinya masing-masing sebenarnya beda sih, nggak terlalu terkekang itu, jadi teman-teman nggak usah takut, ih kayaknya harus sesuai jadwal, nggak. Mentor kita dan staff-staff seniornya juga tahu kok, kalian mahasiswa, kalian masih istilahnya, masih ngurus skripsi, masih ada kegiatan yang lain. Tapi yang perlu saya garis bawahi, yang penting itu attitude kalian, di mana kalau misalnya kalian kerja itu, jangan bawa sifat mahasiswa kalian ke sana gitu. Jadilah profesional di situ gitu. Jadi kita kan juga bawa nama alma mater UI sendiri ya. Jadi kita harus istilahnya menjaga nama baik alma mater kita gitu. Jadi ya kayak egois-egois atau istilahnya ya kalau mau pergi-pergi aja. Nggak bisa begitu. Jadi kita istilahnya harus ada komunikasi. Yang terpenting itu komunikasi dengan mentor atau staff karyawan di situ. Aja sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dita Zahra. Satu pertanyaan lagi ya yang relevan ya saya pilihkan. Ini. Bella, Fakultas Psikologi 2018 mau bertanya, apakah Kak Zahra atau Kak Radita pernah ikut magang di tempat lain sebelum ikut PMMB ini? Kalau boleh tahu, kegiatan kakak sebelum magang di PMM ini apa, Kak? Terima kasih. Mungkin bisa, siapa nih yang duluan? Silakan jawabnya. Oh ya udah, saya aja, Mbak Dea. Silakan. Silakan. Dari Mbak dari Bella ya tadi pertanyaannya. Iya. Ya. Pada awalnya kan saya ini S1 dulu nggak di UI ya. Dulu sempat kuliah di IPB, jurusan peternakan, dan waktu itu setelah saya lulus, saya ada sempat kerja sebagai asisten lab gitu di IPB-nya. Dan kemudian hampir setengah tahun saya coba kerja, lamaran kerja, ternyata belum mendapatkan hasil yang cukup baik gitu. Jadi saya lanjut ke S2 saya di manajemen, magister manajemen UI. Nah, di situ saya mulai belajar ilmu baru gitu, manajemen keuangan. Nah, setelah itu saya coba kerja sebagai seorang guru di sebuah bimbel gitu, mengajar anak SD dan SMP. Nah, kemudian saya memang belum ada pengalaman magang di manapun gitu. Cuman pas ketemu jodohnya di CDC UI di Jam Kerindo itu ya klop di sini, dan alhamdulillah ya saya istilahnya dapat pengalaman yang banyak gitu dari PT Jam Kerindo ini.
Tuh. Mungkin dari Mbak Zara, pengalaman yang berbeda. Silakan Zara. Oke, Mbak. Jadi kalau aku sebelum magang di PMMB ini, aku sempat magang di instansi pemerintah, yaitu Kementerian Sekretariat Negara. Sebenarnya beda beda jauh banget ya kegiatannya. Kalau misalkan di sana, aku tuh lebih ngedraft peraturan gitu. Gimana tahap-tahapan bikin peraturan, terus harmonisasinya, kayak gitu-gitu. Kalau di sini tuh lebih ke, kalau di PT Jam Krindo ini lebih ke hukum bisnis. Jadi lebih ke perjanjian kerjasama antara bank sama PT Jam Krindo gitu sih. Dan emang kalau kalau aku bandingin kalau dari kementerian sama PMMB ini, aku tuh lebih prefer PMMB karena benar-benar di sini tuh diarahin sama mentor, nggak dibiarin gitu loh. Dan kita nggak cuman belajar, nggak cuman bekerja tuh, nggak cuman bekerja, tapi kita belajar juga ilmu-ilmu perusahaan di PT Jam Krindo. Jadi nggak dibiarin aja gitu magang kerjaannya gitu, kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Zahra Radita. Mungkin kita ini yang relevan sih, nanti ada beberapa pertanyaan yang memang khusus buat TPKHA nih, jadi nanti aku jawab belakangan ya. Terima kasih ya Lita dan Zahra sebelumnya atas pertanyaan-pertanyaannya dan sharingnya. Terima kasih Dita Zahra. Ini sekarang aku balik lagi ke Amira, boleh masuk Amira? Iya Mbak, baik. Dengar ya. Sebentar ya Almira ya, aku iya, Mbak. Spotlight dulu. Oke, Almira ini ada pertanyaan dari ya. Anak Fakultas Teknik juga nih. Saya pengen banget kamu bisa jawab mungkin ya. Jadi, Giani. Mudah-mudahan Giani masih di sini ya. Giani, Fakultas Teknik 2018. Selamat siang Kak Almira. Ya. Sebelumnya, maaf saya jika salah dengar dan dapat dikoreksi. Tadi sedengar saya selama magang di Pertamina, workload-nya berkaitan dengan administrasi, menginputan data, dan sejenisnya. Apakah ada proyek yang diberikan berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh Pertamina sendiri? Terima kasih. Silakan, Amira mungkin bisa jawab. Iya, baik Mbak Dira. Kalau aku sebenarnya kebetulan karena divisinya itu memang human capital ya, jadi agak HR gitu kan. Jadi kebetulan proyeknya itu proyek HR gitu, yang membantu HR berupa sistem pengelolaan dokumen dan monitoran. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu kebetulan akunya ditempatkan di human capital. Kalau misalnya teman-teman lain ada kok yang ditempatkan di product operation atau manpower. Jadi ada juga yang lain yang lebih teknik. Kalau mau sebenarnya ya hoki-hokian aja. Oke, mungkin tadi ada dari Amira yang mungkin mau menjelaskan tapi terputus-putus Amira. Oh, bisa ya. Dijelaskan lagi, ada mungkin tadi yang agak terputus-putus, mungkin Almira masih mau menjelaskan satu hal. Silakan Almira. Sebenarnya kalau misalnya tadi yang mungkin pas bagian putus-putusnya ini ya, jadi pas awal-awal itu sebenarnya aku ditempatkannya juga di Pertamina Papua. Yeah. Lalu kemudian karena yang di sananya di hold, jadi akhirnya bisa ditempatkan yang di Jakarta. Seperti itu. Jadi memang ya Almira, yang menempatkan itu tetap dari Pertamina ya, gitu teman-teman. Jadi menempatkan dari sananya. Jadi kita tidak bisa milih nih dari teman-teman dari PMMB ini nih, dari yang pengalaman-pengalaman ini dari teman-teman dari BRI, dari Pertamina, sama dari Jam Krindo itu sama sekali tidak bisa memilih, seperti itu. Betul. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan lagi untuk Kak Almira nih, mumpung lagi. Ya, boleh. Kak Almiranya lagi standby di sini, kita tunggu. Sambil nunggu pertanyaan untuk Kak Almira, aku jawab sedikit pelan-pelan ya. Ada yang bertanya, skor TOEFL berpengaruh apa enggak? Sebetulnya skor TOEFL itu, kalau ada silakan, TOEFL, IELTS dan lain-lain itu silakan disertakan gitu. Karena sistemnya dari awal ini untuk pendaftaran FHCI semuanya itu kita yang semuanya yang masuk ke CDC itu
akan kami masukkan ke sistem FHCI. Tidak ada yang diseleksi dulu dari CDC. Seperti itu. Dari tahun ke tahun, dari zamannya 2019, 2020, teman-teman ini semuanya itu kita masukkan ke sistem FHCI. Lalu nanti dari FHCI itu di match up kebutuhannya di perusahaan-perusahaan BUMN. Makanya dari mahasiswa atau dari CDC atau dari calon-calon pesertanya itu tidak bisa memilih. Seperti itu. Jadi seperti Amira, Audi, Indira, dan Radita dan Zahra ini, mereka memang di-match up-kan seperti itu dengan perusahaan-perusahaan BUMN yang membutuhkan jurusan-jurusan terkait seperti itu. Jadi hasil dari nanti FHCI-nya itu ter-match up berapa orang dari UI, baru nanti dari UI akan diumumkan seperti itu. Nah, untuk pengumumannya sendiri dari FHCI belum ada kabar. Jadi yang jelas sekarang ini kita tanggal 9 Februari ini, kami tunggu sampai jam 9 malam. Nanti akan saya langsung teruskan ke sistem FHCI dan di-upload di sistem FHCI untuk di-match up-kan dari FHCI-nya. Seperti itu. Oke, sebentar ada pertanyaan lagi mungkin. Sebentar ya. Mungkin aku pengen nambahin. Boleh, boleh. Silakan Amira. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, ini aku rangkum ya dari semua pertanyaan. Tadi ada yang nanya gimana gitu caranya, misalnya spesifik Pertamina, sebenarnya kembali lagi tergantung dari match up-nya. Tapi kalau ini trik dari aku ya, jadi sebenarnya itu karena proses seleksinya itu benar-benar full match up dari CV, jadi mungkin kamu bisa jelasin di CV-nya itu penjelasan mengenai pengalaman-pengalaman organisasi atau magang sebelumnya itu di detailin. Jadi sebenarnya job desk di PNB itu sama seperti pekerjaan-pekerjaan pengalaman sebelumnya gitu. Iya. Jadi mungkin triknya bisa begitu. Jadi dijelaskan sebagus-bagusnya, kata-katanya, pemilihan katanya yang bagus. Karena sesuai job desk-nya yang di PNB sama pengalaman sebelumnya. Betul, oke. Jadi nggak bisa milih ya ini mau di Pertamina, mau di Jamkrindo, apa mau di BRI atau di BUMN itu tidak bisa memilih. Jadi Almira ini... Madira, aku boleh... Boleh, silakan. Jadi, tadi maaf, aku maksudnya... tadi tuh aku bilang kalian bisa lihat per FHCI, itu bisa lihat di website ya Mbak, bisa lihat CDCUI. Nah itu waktu itu tuh emang informasi dari CDCUI, itu tuh aku nggak milih PT Jamkrindo, jadi emang dari informasi dari dari CDCUI itu menginformasikan bahwa emang PT Jamkrindo ini lagi buka mau program magang gitu, program magang PMMB batch 4 waktu itu PT Jamkrindo. Jadi aku langsung ke perusahaannya PT Jamkrindo lewat CDCUI. Jadi sebenarnya aku juga baru tahu dari Kak, dari Mbak Dira tadi di match up gitu ya, tapi kalau aku waktu itu secara pribadi waktu itu emang langsung ke PT Jamkrindo gitu dari CDCUI gitu. Mungkin ya, kayak betul. Gitu sih Mbak. Ya, jadi ada beberapa yang memang langsung PMMB ini yang tidak di match up-kan oleh FHCI, jadi langsung ke kita seperti Jamkrindo atau ada beberapa perusahaan lagi seperti Telkom pada waktu itu pernah. Jadi PMMB itu, BUMN itu tidak selalu melalui FHCI, seperti itu. Jadi tetap harus cek di website kita atau di Instagram kita, di seluruh medsos kita, apa lowongan-lowongan magang terbaru terkait PMMB, BUMN, seperti itu. Benar, terima kasih Zahra. Masih ada 8 menit lagi nih ya, dan makin banyak pertanyaannya, saya mungkin ada saya pilih dulu untuk yang relevan ya, nanti akan bisa bantu jawab. Untuk mahasiswa dari semester 6 itu boleh banget untuk magang, silakan. Dari semester 5, bahkan dari semester 3 sampai 8 itu boleh sekali magang, asal bisa membagi waktu kuliah antara kuliahnya dan magangnya, seperti itu. Karena yang terpenting adalah manajemen waktunya untuk dari kalian, seperti itu.
ini dari teknik kimia nih, Almira mungkin bisa bantu jawab. Ini dari Anissa ya, Fakultas Teknik Teknik Kimia. Kak Almira mau tanya, kalau ditempatkan di bagian yang lebih teknikal, misalkan untuk anak tekim atau yang lainnya, berdasarkan dari teman-teman Kak Almira magang, magangnya WFA, WFH, atau WFO? Kalau yang teknikal nih? Iya, kalau setahu saya, kebetulan ditempatinnya kan di anak perusahaan PT Pertamina International Shipping ya, dan PT Pertamina Persero, kebanyakan teman-teman yang lain. Mereka itu semuanya full WFA. Paling WFO itu mereka baru pernah sekali dua kali, karena mereka seketat itu protokolnya gitu, dan tidak ingin takutnya kenapa-napa gitu kan. Jadi full WFA sih kalau Pertamina. Aku kurang tahu kalau misalnya di PT Pertamina yang ditempatkan di misalnya lebih di ada kilap gitu, mungkin itu mungkin WFA. Oke, jadi memang ada mungkin ya bisa WFO, tapi memang pandemi ini terus masih berlanjut, jadi mungkin terkait prosedur WFO dan WFA mungkin lebih diperketat lagi ya, Almira ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Almira. Iya, Mbak. Mungkin terakhir nih info dari saya. Kami tunggu untuk pendaftaran kalian untuk PMMB BUMN ini di deadline tanggal 9 Februari tahun 2021 jam 9 malam ya teman-teman ya. Nanti kita kumpulkan di sana, jangan sampai terlambat karena kami harus butuh waktu untuk merekap data-data dari kalian untuk bisa kita upload di sistem FHCI, seperti itu. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dan relevan PMMB BUMN, mungkin bisa email, nanti saya ketik di chat box, email ke cdcui-magang@ui.ac.id terkait PMMB ini, seperti itu. Untuk bagi ada teman-teman yang teman-teman kalian yang tidak bisa masuk webinar ini, mohon maaf sekali, memang live IG kita terkendala dari internetnya, seperti yang tadi kita terkendala dari internet putus-putus. Jadi nanti insya Allah setelah ini kami akan masukkan ke YouTube channel kita di PKHA, nanti kita akan share di Instagram dan media sosial kita, seperti itu. Jadi untuk magang ini saya pertekan lagi, minta tolong komitmennya untuk magang selama 6 bulan, full 6 bulan di PMMB BUMN ini. Jika kalian mengundurkan diri dan lain-lain itu akan terkendala dari fakta integritas yang kalian itu materai 6.000 itu, seperti itu. Jadi kalau yang sudah mendaftar dengan materai 6.000 tidak apa-apa, silakan untuk melanjutkan, tidak usah diubah lagi. Tapi jika ada mahasiswa, jika teman-teman kalian, teman-teman semua ini yang mau apa ya istilahnya, yang mau mengubah lagi datanya, silakan mengulang lagi, misalnya mengisi form lagi, nanti akan aku bantu untuk misalnya mengupdate yang terbaru, seperti itu. Mungkin dari teman-teman PMMB, Almira, Zahra, Dita, Indira, dan Audi, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan kalau ada yang mau ditambahkan lagi. Paling ini sih Mbak, sama kayak yang tadi udah dibilangin Radita dan yang lain, apapun, kalaupun misalnya tadi ada yang banyak yang bilang mau spesifik PT Pertamina pun atau gimana, apapun ya, divisi sama BUMN-nya, menurut aku pasti semuanya baik kok. Pasti semuanya bermanfaat, jadi nggak perlu mundur gitu atau gimana. Nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Tempatannya jarang banget dan menurut aku ini sangat berharga banget. Setuju banget sama Almira, karena ini benar-benar berharga bagi kalian. Sertifikatnya itu, sertifikat industri dan kompetensi itu sangat berharga bagi kalian untuk menjenjang karir kalian berikutnya, seperti itu. Jadi, ada nilainya juga. Betul, ada nilainya juga. Nanti komitmennya, kami tunggu komitmennya, benar-benar komitmen penuh untuk lihat teman-teman untuk bisa magang, yang diterima nanti minta tolong untuk komitmen penuhnya, seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi dari teman-teman
Zahra, Radita, dan Indira, dan Audi yang mau menambahkan? Saya mau sharing medsosnya CDC, ini medsos dari CDC UI. Jadi kalian bisa stay tune di seluruh media sosial kita dan website kita. Nanti untuk seluruhnya itu akan ada di media sosial kita. Kita punya YouTube juga, nanti silakan nanti bisa cek di YouTube untuk video ini. Dan ada Instagram, Twitter, dan Facebook, juga LinkedIn gitu. Oke, dari saya cukup sekian. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Ya, aku sudah, Mbak. Sebentar saya masukkan ke chatbox ya untuk emailnya, biar nanti bisa kalian bisa kalau ada pertanyaan lagi bisa bisa email ke kita. Sebentar. Oke, ini emailnya ya, cdcui.desmagang@ui.ac.id. Silakan jika kalian mau bertanya-tanya lebih lanjut tentang PMMB BUMN ini. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak untuk Almira, untuk Indira, untuk Audi, untuk Zahra, dan untuk Radita. Terima kasih kakak-kakak PMMB BUMN Batch 2 tahun 2020. Terima kasih sharingnya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih juga. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.